Halo semuanya, ini kita masih di Surabaya. Kita lanjut review motor RX King modifikasi ala Bandungan. Ini motornya punya Mas Deva. Halo Mas. Mas, boleh jelasin ini inspirasinya dari mana, total budget berapa, terus dapetin partnya di mana, modifikasi di mana? Oke, mulai dari sini dulu deh. Ini RX King Cobra basicnya tahun, ya basicnya Cobra tahun 83. Terus inspirasi saya sih model seperti ini karena dulu sebelumnya belum pernah punya motor race. Motor istilahnya sih kalau orang Jawa ngomongnya motor garapan. Motor garapan. Ya. Jadi pengen banget buat satu buat dipajang di rumah. Oh ini sebenarnya gitu. Pajangan? Pajangan. Simpenan. Berhubung saya kesini terus dikeluarin? Iya. Thank you banget. Spesial untuk pembian. Oke. Siap. Terus ini semua spare atau motornya kurang lebih habisnya sekitar 40-60. Sudah di total itu ya? Sudah di total. Harga partnya ya? Harga semuanya partnya. Wah luar biasa. Part semua. Ini bangun sendiri Mas? Bangun sendiri. Wah luar biasa Mas Deva. Ada. Ya. Bengkelnya kita di bengkel Godeng Ereking. Godeng Ereking? Godeng Ereking. Oke. Spare part sebagian ada di dealer. Karena masih ada stok Ereking di dealer Yamaha. Terus aksesoris rata-rata beli online. Belinya semuanya online ya? Semuanya kalau di Surabaya online. Ya? Iya, di Surabaya. Oke. Tuh teman-teman, ini semua partnya bisa kalian pesan di online. Nah, boleh nggak Mas jelasin modifikasi dari atas ke bawah, terus belakang, baru ke mesin? Boleh. Boleh. Untuk atas, kita pakai stabilizer stang rapid. Oh, kenapa ya? Rapid? Ya, karena lebih kokoh bentuknya. Terus untuk pengereman, kita pakai RCB S1, S1, kiri-kanan. Kiri-kanan ya. Untuk selang, kita pakai Moto One yang carbon. Keren nih Mas, selangnya. Panjang ya? Iya, panjang. Ukurannya? Ke bawah lagi, untuk kaliper kita pakai RCB. Terus cakram kita pakai Moto One. Okay. Biar serasi dengan selangnya. Oh iya, serasi sih ini. Iya, untuk warnanya. Stabilizer, samping kita pakai Moto One. Ini Moto One? Yang versi gold. Untuk lampu, custom. Lampu ini apa nih mereknya Mas? Iya, mereknya NBK. NBK ya? T, sekop kita pakai punya Ninja. Oh ini test fork-nya Ninja? Iya. Okay. Kenapa pakai Ninja? Kenapa? Lebih kokoh. Lebih kokoh. Dibanding orinya. Jadi lebih padat untuk handling dan speed. Iya, lebih kokoh intinya ya. Terus? Terus spakbor kita pakai Scorpio. Di Kevlar. Di Kevlar aja ini ya. Mantap. Terus bagian velg Mas? Bagian velg. Oke. Velg kita pakai Daytona GP Wheel. Cakep depan belakang cakep banget yang ya. Khusus Yamaha. Bannya pakai ERC pasti itu. Oh, pasti itu nih ya. Ukurannya? Ukurannya 98 depan belakang. Oh, 98. Ring 17. Ring 17. Mantep banget ya. Makin ganteng motornya loh. Oke, bagian belakang Mas. Kita bagian lihat belakang nih. Sekarang. Untuk jok belakang, pastinya pakai MBTEC ya. Jok kita MBTEC. Belinya udah kayak gitu ya, Mas? Ori. Original. Original MBTEC. Lalu kita ke suspensi, kita pakai RCB Premium VD Series, tipe tertinggi RCB. Iya. Apalagi Mas? Lalu arm kita pakai Bipro, tetap PNP ya, langsung PNP, pasang ya. Bipro. Gak ada kesulitan berarti ya? Tidak ada kesulitan. Terus bagian pengereman nih? Pengereman kita pakai tromol masih ya? Tromol, iya. Sama seperti orinya, belakang. Untuk tuasnya kita pakai CNC. Berarti yang lama bagian kaki-kaki berarti ya? Kaki-kaki. Oke. Terus full step pakai Bipro. Full step Bipro. Khusus yang R-King? R-King, khusus R-King. Exhaust dari? Exhaust ABRT. ABRT. 20. Mantap. Yang versi full underbrew. Ntar kita dengerin suaranya guys. Ini ban belakang nih pakai Fasti One. Fasti One. Yang slick ya? Slick. Gila nih. Motor road rate abis ya. Gunul. Oke, nah tadi kan udah bagian depan, belakang, terus yang terakhir nih Mas. Bagian engine-nya, dari karburator dulu. Oke. Okay. Karburator kita pakai Sutu PWK 28 original. Ini orinya Mas? Ori. Oh, mantep ya.
terus masuk ke membran kita pakai Vivos 3 Force, original. Oke, membrannya ya. RX-Z. Oh, khususnya RX-Z ya? Khusus bisa dipasang di R-Racking? Iya. Jadi kalau R-Racking pakai, kita harus porting lagi bagian ininya dalamnya. Kalau ini? Kalau ini kita porting lagi, porting untuk sesuai sama membrannya RX-Z. Membran RX-Z. Terus bagian mesinnya, Mas? Untuk bagian mesin, semua kita pakai original. Mm-hmm. Setang, seher, original, SS50. Mm-hmm. Terus ada aksesorisnya juga nih? Aksesoris ini kita custom. Terus head kita pakai RX-Z. Headnya RX-Z? Lebih adem suaranya. Lebih adem malah ya? Terus bagian bak ini ya? Kita pakai new. New. Kalau yang ini, Mas? Ini custom juga, CNC ya? CNC. Oke, mantap. Terus ada ditambah kabel RS1 juga ya? Ya, pakai kabel RS1. Oke. Kita lihat bagian sini, Mas. Nah, biar kelihatan juga ya, kayak gimana. Oke, selain itu apa lagi, Mas? Selain itu, ini udah rasio. Rasio? Iya, udah rasio. Jadi, ya? Tidak seperti R-Racking pada umumnya, jingat-jingat. Cuman ini kita lebih smooth, jadi nggak bisa naik-naik. Oke, mantap. Ya. Ini juga ada aksesoris ya, tank pad sama penutup tangki. Dipro. Dari Dipro juga, wah mantap, Mas. Nah, kira-kira habis berapa tadi? Kira-kira habis 40-60. 40-60 juta untuk modifikasi alat. Dan motornya. Motornya. Ini bilangnya apa? Bandungan ya? Bilangnya Bandungan. Bedanya sama yang Jogja? Apa tuh? Mungkin jok ya. Joknya. Jok. Spek. Spek terus juga. Terus stylenya. Stylenya ya? Ya stylenya kurang lebih sama. Iya benar-benar. Ini seleranya nih buat teman-teman yang suka R-Racking. Ini cocok banget dibikin kayak gini ya. Ya. Tadi udah dikasih tahu modifikasinya. Beli partnya di online. Totalnya sekian. Terus kalau misalnya teman-teman bilang ini harga murah tuh jelas salah ya, Mas. Jelas salah. Harus lihat dari kondisi harus motor kondisi dan partnya. Motor. Ya mungkin ada yang jual murah, tapi kan partnya nggak mungkin kayak gini gitu. Nah ini kalau ini bangun sendiri untuk bagian aksesoris Mas Deva yang pasang sendiri. Ya. Bagian mesin tadi di bengkel mana, Mas? Kenapa? Mesinnya bengkel mana? Mesin kita di Godeng R-Racking. Godeng R-Racking di daerah? Di daerah Lidah Kulon Menganti. Oh, tuh udah dikasih tahu sama Mas Deva. Ya. Bocorannya. Oke deh. Untuk harga pasaran sendiri, Mas, yang modifikasi gini di pasaran bisa dinilai berapa sih? Sebenarnya nggak ada harga pasaran kalau ini ya. Ini asal jeplak orang sih. Asal jeplak orang. Asal selera aja ya. Asal selera ya. Kalau selera suka aja gini. Kalau suka pasti bayar. Pasti bayar. Oke deh. Oke, Mas. Mungkin teman-teman penasaran sama suaranya, Mas. Boleh dinyalain nggak? Oh, boleh. Sedikit aja bocoran. Nah, itu ada keran apa tuh? Ini keran oli samping. Wih, keren ya ada olinya. Supaya apa, Mas? Supaya tidak bocor. Oke. Okay. Kalau saat didiamkan siap. Lama. Ada tombol apa lagi di sebelah situ? Oh iya, lupa. Kita pakai pengapian Daytona. Oh, iya. Yeah, Daytona. Harus di? Nyalain, saklar. Nyalain. Ada versi racing dan versi standarnya. Kalau yang ini? Ini standarnya. Keren, ada tombol-tombolnya kayak kita pakai yang termotor versi racing. Literally balap. Iya. Oke, Mas. Okay. Suaranya. Oke. Ini kompresinya berapa, Mas? Kompresi berapa? Kita belum sempat ngitung sih sebenarnya. Sempat nggak dihitung ya? Nggak. Cuman yang pasti. Aku lupa. Lumayan ya. Sudah full spec. Sudah full spec, guys. Ya kira-kira seperti itu. Tadi udah dengerin suaranya kayak gimana? Ya. Tadi juga udah sempat nyobain, ya. Ini galak banget torsinya, guys. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang motor ini, silakan komen di bawah ya. Yang mau tahu cara
setting. Ada kesulitan nggak mas buat modifikasi ini? Lumayan. Lumayan. Karena berapa lama? Yang kesulitan pasti di mesin. Pasti di bagian pasti mesin. Pasti di bagian ya? Mesin. Oke deh. Nah, kurang itu lebih sih untuk berapa lamanya? 2-3 bulan. 2-3 bulan. Lebih baik serahin ke ahlinya kalau bagian mesin ya. Iya benar. Kalau konsep teman-teman bisa contek dari sini. Oke, semoga jadi inspirasi. Thank you buat Mas Deva ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video. I just wanna